Halo bro, bagi kalian yang CCTV-nya setiap habis mati lampu itu tanggalnya selalu ngereset kembali ke tahun entah tahun kapan. Itu kalau bagi yang pakai UPS sih nggak masalah ya. Bagi yang nggak pakai UPS ini berarti masalahnya di baterai BIOS. Baterai BIOS-nya bisa jadi soak atau habis. Jadi harus diganti baterai BIOS-nya. Itu gantinya gampang aja. Tapi kalau pakai UPS enggak masalah, baterai BIOS-nya habis karena enggak bakalan pernah mati kan ini. Tapi kalau enggak pakai UPS, begitu listrik jeglek turun atau listriknya mati, ini hidup lagi tapi tahun dan tanggalnya kembali lagi ke tahun zaman gak enak. Baterai BIOS-nya murah, cuman 5.000. Nah, kayak gini. Masangnya juga gampang. Ini punya saya DVR ya, bukan NVR. Jadi CCTV analog. CCTV analog bukan IP cam. Ya, tinggal cabut aja. Ini kutub negatifnya itu yang ini, ada plusnya itu kutub negatif. Belakangnya positif. Beli aja di toko komputer, bilang baterai BIOS, pasti baterainya kayak gini nanti. Harganya Rp5.000. Ini udah awet bertahun-tahun ini nanti. Pasangnya tinggal tancap, udah selesai. Tinggal setting ulang lagi tanggalnya, udah nggak bakalan berubah lagi.